Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman momen detik-detik kendaraan lapis baja Ukraina diledakkan. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 9 Mei 2024. Kendaraan yang diledakkan disaksikan langsung pasukan Rusia. Kobaran api hingga ledakan direkam pasukan Rusia dengan kamera ponsel. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kendaraan lapis baja yang diduga jenis ARV dipukul langsung proyektil Rusia. Namun tidak disebutkan lokasi penyerangan ini. Tidak dirincikan pula kapan serangan ini diluncurkan dan total korban jiwanya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-807 pada Jumat 10 Mei 2024, ditandai dengan peringatan Moskwa jika Prancis mengerahkan pasukan. Sementara itu Amerika Serikat menuduh Rusia menggunakan senjata kimia chloropicrin untuk berperang di Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.